Dalam hadis ada dinyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik tiba Ramadan yang bermaksud, empat jenis zikir yang tidak patut ditinggalkan oleh setiap Muslim sepanjang Ramadan. Hadis Nabi ni, kat pekat ramai lah. Pertama, mengucapkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang tu yang paling baik. Yang panjang tu noh. Astaghfirullah sampailah huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kedua, memperbanyakkan ucapan syahadah. Ini apa dia ni? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu saya tengok guru saya, dia selalu sebut benda tu. Sehari tak tahu berapa ratus kali. Setiap masa, bila pun nak turun pergi kereta, turun kereta, nak masuk rumah saya, bila-bila masa dia teringat, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memperbaharui syahadah. Sangat baik untuk kondisi iman kita. Kita tak tahu bila masa lintasan hati kita, mulut kita, tindakan kita yang kadang-kadang mempertikaikan qada dan qadar Allah. Kadang-kadang sebut, hujan pula dah. Eh, hujan ni menteri apa buat turun? Bukan kuasa menteri buat turun hujan. Allah. Yang kita duk komen hujan pula dah ni komen siapa? Tak bahayakah perkataan tu? Kita tak tahu tindakan kita hari-hari. Oh, tersepak batu. Sepak batu ni sampai bengkok kaki ni. Melompat-lompat. Oh, dia maki batu dia. Yang keluar mulut dia tu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perbaharui iman kita. Banyak benda yang boleh membatalkan akidah yang walaupun kita sebut kadang. Maka dalam bulan Ramadan, Nabi memperbanyakkan ucapan syahadah. Ketiga, berdoa meminta syurga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan keempat, memohon keridhaan Allah. Ini yang dosa, doa yang kita baca selepas tarawih. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami memohon kepadamu ridhaka, ridha Allah. Ini yang kita minta. Wal jannah, dan juga syurga.